Tinggalkan aku karena ku cintaimu salah.
Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua hadir bersama di tempat ini serangkaian dengan acara Walimatul Urs atau resepsi pernikahan dari Melvin Z. Talib SKM, putri ketiga dari pasangan almarhum Bapak Zainuddin Talib dan Ibu Zubaidah Husain, dengan mempelai pria Bribtu Arki Ahmad, putra tunggal dari pasangan Bapak Masri Ahmad dan Ibu Agustina Biga. 27 Zulhijjah 1438 Hijriah dimulai diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Bapak Nani Mahmud SH. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajilat qulubuhum suci Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Atas izin dan perkenannya jualah, malam hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana pesta penuh cinta Nelvin dan Aki. Olehnya, perkenankan pada kesempatan ini kami memohon kesediaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Saiful Karim berkenan kiranya dapat menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar dari kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang telah memenuhi undangan kami. Ucapan terima kasih yang tak terhingga Bapak Ibu, di mana pada malam hari ini telah berkenan menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka memberi restu menjadi saksi atas telah dikukuhkannya kedua mempelai telah resmi terikat dalam tali hubungan sebagai suami istri di mana telah dilaksanakan ijab kabul.
saya atas nama keluarga menyampaikan, manakala dalam pelaksanaan resepsi pernikahan pada malam hari ini ada sesuatu atau ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu Bapak Ibu tiada gading yang tak retak, dan oleh karena itu saya atas nama keluarga terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa pada siang tadi kedua mempelai telah diikat dalam sebuah mifakon golizah, perjanjian suci yang terikrar dalam ijab kabul dalam prosesi akad nikah. Sebagai keluarga yang baru, tentunya kedua mempelai membutuhkan petuah dan nasihat dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Untuk itu, perkenankan pada kesempatan ini kami memohon kesediaan Al-Ustadz Haji Ajis Ali berkenan kiranya dapat menyampaikan hikmah pernikahan sekaligus doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelvin dan Aki ini insya Allah menjadi rumah tangga yang benar-benar bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kita bersyukur hadirin, alhamdulillah malam ini semua kita diizinkan Allah hadir. Kita penuhi undangan keluarga dalam rangka kita menjadi saksi. Saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan hidup dua orang insan yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita sebut sebagai misaqan ghalizah tadi, ikatan yang suci lewat ijab kabul akad nikah. Nelvin dan Aki, minta maaf kalau rumah tangga yang kalian tuju itu adalah rumah tangga yang benar-benar sakinah, benar-benar mawaddah dan warahmah, maka perhatikanlah hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu rumah tangga yang selalu dipenuhi, diliputi oleh rasa cinta, kasih dan sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah itu sendiri akar katanya beda memang, tetapi maknanya kurang lebih sama. Sakinah itu cinta, mawaddah juga kasih, dan warahmah itu sayang. Jadi cinta, kasih dan sayang, jadi pemaknaannya kurang lebih sama. Yang membedakan dari ketiganya hanyalah pada soal prosesnya saja, pentahapannya saja. Sakinah itu karena Allah menyebutnya duluan, litaskunu ilaiha, biasanya dia muncul di awal. Orang cenderung mengatakan cinta pada pandangan pertama, love at the first sight, kira-kira begitu bahasa Inggrisnya. Cinta pada pandangan pertama itu sakinah. Sakinah ini kita butuhkan untuk bisa mendapatkan mawaddah, dan puncaknya adalah warahmah. Warahmah inilah cinta dengan segala ketinggian makna. Tidak ada lagi yang lebih tinggi makna. Kasih sayang dan cinta itu melebihi kata rahmah. Rumah tangga yang saling suami istrinya saling mencintai, mengasihi dan menyayangi itu tidak hanya akan dipertemukan oleh Allah di dunia, kalaupun ajal nanti memisahkan, Nabi berjanji innal mar'a ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintai. Allahumma ya Allah, kembali di malam hari ini Engkau izinkan semua kami bersilaturahim di majlis walimatul urus ini ya Allah, di tengah gempita kegembiraan keluarga besar kedua mempelai. Semua kami hadir di majlis ini, bahkan saat ini sedang menengadahkan jemari kami keharibaan-Mu. Kami bermohon dan meminta kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau boleh berkahi majlis ini. Rahmati siapapun kami yang ada di majlis ini. Niat dan tujuan kami sama. Kehadiran kami niatkan semata-mata untuk menjadi saksi sekaligus
sedang menyampaikan doa restu kami terhadap pernikahan kedua mempelai saudara kami Nelvin dan Aki. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kedua mempelai sebagai rumah tangga yang dibangun atas dasar niat semata-mata untuk menyempurnakan agamanya. Satukanlah kedua mempelai ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyatukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertautkanlah keduanya sebagaimana Engkau telah mempertautkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Siti Sarah. Kuatkanlah ikatan antara keduanya sebagaimana Engkau telah menguatkan ikatan antara Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid serta Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Jagalah kedua mempelai Aki dan Nelvin ya Allah, selalu berada dalam kebaikan-kebaikan, dalam kebajikan-kebajikan, dalam tuntunan arahan dan bimbingan-Mu dalam segala sesuatu yang akan menghantarkan kedua mempelai kepada keridhaan-Mu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairi wa sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya atas nama keluarga besar dari kedua mempelai, kami memohon kesediaan dengan hormat Wakil Bupati Gorontalo Utara Bapak Dr. Andus Haji Roni Imran berkenan kiranya dapat menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu saya informasikan bahwa kebetulan ada acara resepsi pernikahan Pak Ustaz di Gorontalo Utara ini menduduki ranking kedua seluruh Indonesia, Kabupaten Gorontalo Utara Pak, dalam kasus pernikahan dini. Itu datanya begitu. Jadi ranking kedua nasional Gorontalo Utara pernikahan dini. Ya. Kurang lebih 17.000 pasangan, tapi saya tidak yakin. Saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Ananda, Nelvin dan Aki. Insya Allah rumah tangga mereka ini menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Segala kekurangan,
bisa berjalan mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa yeah.